Partai Keadilan Sejahtera buka peluang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Komunikasi dengan Prabowo sudah dibangun untuk bertemu dengan PKS. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi bilang, mengatakan berada di dalam ataupun di luar pemerintahan bukan hal yang sulit untuk partainya. PKS akan membuka dialog dengan Prabowo untuk kemungkinan masuk ke koalisi. PKS dan Prabowo selama ini sudah membangun hubungan yang cukup lama dan bagus sehingga tak sulit membuka komunikasi dengan Prabowo. Ayo. Nanti kita cari waktu. Hari ini mesti Muzani datang, tapi sampai tadi Muzani belum datang. Tapi ketidakhadiran Partai Gerindra bersama ya, itu menandakan seperti apa? Nggak ada apa-apa, bagus. Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau siapa lagi? Selangit dan bumi, itu hubungan yang diomongin sama Prabowo. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Oke, apa lagi? Ya kita dialog lah, masa ujung-ujung main masuk aja kayak diterima aja. Tapi arahnya akan ya kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin, itu aja.